Selamat siang, Bapak. Mau cuci motor. Saya ajakkan ke sini aja kok. Oke. Iya, motor apa namanya? Motor listrik. Ya memang kalau jumlahnya di Kupang masih beberapa biji ya, belum banyak. Ya memang. Belum tahu. Ya pertama masih banyak yang belum tahu. Kedua dari sisi harga, orang kan melihat harganya memang dibandingkan motor bensin di atasnya sedikit. Karena kan praktis kalau ada listrik kan berapa isi bensin. Nggak isi bensin, nggak ganti oli, nggak ganti busi, tinggal baterai habis, dicas, setrum, pakai lagi. Dan ini kan juga irit, nggak tiap hari ngecas. Ya tapi tergantung jarak tempuh sih. Jarak tempuhnya kalau kondisi pemakaian standar artinya nggak ngebut loh ya, mode eco, mode pelan itu satu baterai itu bisa sampai 50 kilo. Nah ini saya pasang dua baterai, logikanya matematikanya kan jadi 100 kilo. Makanya saya ngecas kalau kadang 2 hari 3 hari sekali baru saya cas. Itu pun nggak sampai habis, kondisi belum habis ya, masih sisa 40%, 50% nggak ada soal. Sudah? Nah, sekarang ada di bundaran Tirosa. Dia akan sampai lima. Ini mobil kadang di depan jalan yang pelan, coba pakai mobil sportnya seperti apa. Pelan aja, yang penting nyampe. Gak usah.